creepy di saya make mobil lemah terakhir lagi di oleh Rio Haryanto dan Edgar Ocon. Si Gary dapat mobil OP lagi. Si Andro agak kenceng daripada biasa. Tumben. Sama datang di Yo, what are you doing? Yo! Editor's note here, pertama kalau kamu lihat kepala terbang itu masa dengan model mobilnya, saya tidak tahu kenapa ada kepala terbang. Andro mobilnya saya lupa untuk taruh suara mesinnya. Jadi kalau kalian lihat kalau saya di perspektif Andro tidak ada sekalipun suara mobil padahal dia lagi ngejalan. Dan kayaknya itu saja sih masalahnya. Dan oh iya guys, jangan lupa ya subscribe dan ya tolongin saya dapat 200 subscriber. Insyaallah aku bisa nyampe, insyaallah guys. Ya doain saya guys. Bantuin kayak saya guys, ya juga doain saya. Tapi ya enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soa Cinema dan wow, hari ini adalah malam maghrib buat kalian yang sangat bagus untuk balapan padahal pagi. Nah ini sirkuit sangat spesial buat saya dan teman-teman saya karena teman saya itu saya sama ada balapan formula dan ini kayaknya adalah kesempatan, ini adalah kesempatan doang Formula 1 bisa ada di Indonesia. Tapi belum ya grade 1 jadi ya masih belum bisa masuk ke Indonesia. But yeah, informasi tentang tracknya 4.3 km, 6 left turns sama 11 left turns. Jadi kayaknya kita langsung lompat aja ke kualifikasi aku, kualifikasi 3 orang bodoh. Let's go. Okay, kita mulai kualifikasi. Jujur saja saya sangat malas untuk mulai duluan. Saya lebih pilih tunggu si Gary atau Andro. Dan oh, si Gary mau duluan. Gil, kayaknya ini lagi mau chance banget ini. Tapi dia kelihatan lumayan bagus ini. Outlap-nya dia. Ya, yeah, kayaknya lumayan sih. Oke, okay, first turn. Very nice. Sangat bagus si Gary. Ya, yeah, adalah ituannya. Dia sangat smooth. Turn 2 kayaknya. Turn 3. Oke, okay. Dia itu shifting-nya sangat merdu. Aduh, masalahnya ya game saya apa ya, saya gak bisa nangkep suara ya guys, jadi suara aduh saya kena lagi gak bisa ituin suara mesin. Tapi ini dia guys, on board lap Gary di Mandalika make RP12 dan dia itu lumayan kenceng dan lumayan smooth juga di tikungan dan ya di shiftnya juga bagus juga jujur saja. Oke, okay, Gary shift down, it's very nice. Di si Gary ini itu Gary ke tikungan terakhir ini apakah dia akan nge-break secara bagus? Yeah, lumayan sih gear 1 juga. Oke, okay, dia ini waktunya untuk dia nge-shine, untuk waktu dia bisa terbit. Ini waktunya dia untuk bisa hot lap. We'll be right back.
Waktu catatan yang bagus dari Gary Grand Prix 1 menit 21 detik dan 8 milisecond. Dan kita nggak akan ngecek Andre karena dia kayaknya pelan. A few minutes later. Abis berapa menit lagi, saya akhirnya niat untuk buat kualifikasi. Oke, sekarang untuk jalan. Capek juga ya guys, tadi try hard banget saya cuman buat dapet 1 menit 15 detik 583 milisecond coy. Aduh, tadi saya dari ekspektasi kalau saya bisa ngalahin Gary, tapi astagfirullahaladzim, tadi capek banget saya guys, try hard banget di steering wheel coy. Wow, tadi kualifikasi yang lumayan seru guys. Tadi saya try hard banget dan dapat 1 menit 15 detik. Dan si Gary lumayan dia dapat palingan kayaknya 16. Kayaknya dia itu berapa ya? Iya kayaknya dia itu 16 detik lebih jauh. Lupa aku tadi yang ngeliat. Tapi saya itu kayaknya 10 detik lebih kenceng daripada Gary. Tapi ya adalah guys. Kayak biasa posisinya akan... Karena saya nggak ada waktu untuk benerin posisi ya, nanti di video si Andro justru akan lebih depan daripada Gary. Saya tidak tahu kenapa bisa kayak gitu, tapi gamenya ya kayak gitulah, agak ngeselin. Tapi ya adalah guys, enjoy balapannya. Empat lampu, lima lampu. Dan kita mulai untuk balapan Mandalika. Untuk siapa yang akan menjadi pemenang 3 orang bodoh challenge. Dan oh kenapa Andro itu kontak. Ya Allah, di kontak.
tadi memang panas coy, si Gary sama si Andro berantem ada terus aja. Mereka putar balik posisi sini, posisi itu, posisi sini. Akhir-akhirnya di lap 4 mereka ganti ban coy. Braf. Kemudian saya baru mau ganti ban. Abis ya semua bosan nyetir aja sendirian kayak gitu. Nggak ada beranteman serius. Dan ya kita akan coba lihat apakah saya akan nge-hold-linnya. Karena ya mereka kelihatan sangat cepet sih. Tapi ya yang saya butuh cuma ngisi palingan berapa. Berapa kayaknya 5 bensin atau 5 liter atau apa saya lupa. Tapi saya butuh ganti ban dan bensin sebentar. Si Andro sama Gary lagi deket-deketnya mereka. Apakah saya akan bisa mencepeti pit stop ini buat lebih kenceng daripada mereka? Saya tidak tahu. Well, kita lihat aja, guys. Oke, si Andro sama Gary udah semakin dekat. Saya udah mau selesai. Tapi mereka semakin dekat. Oh, tapi mereka kayaknya udah mau lewat, tapi saya udah up just sedikit lagi. Dan ya saya udah keluar. Ya, mereka udah nyalip. Tidak butuh khawatir karena saya akan coba menyalip mereka. Berapa laps kemudian?
apa-apaan ini? Ya Allah. Oh my god, guys, we made it. Let's freaking go. Alright, we freaking go, guys, come on. Well, si Gary beruntung banget tadi. Saya baru saja dikit, but udah mau menang. It was easy peasy, sangat gampang. Tapi karena tadi papa saya nelpon, tapi ya gak apa-apa lah, masih good race sama Gary. Jadi agak lebih dramatis juga ya, jadi seru ya kan guys. Aduh, jadi gila, ya Allah. Well, semoga kalian enjoy konten ini. Saya ini hampir tidak tidur kemarin, cuman mau buat konten ini buat 17 Agustus. Dan ya, jangan lupa untuk subscribe buat konten balapan atau konten vlogging. Ya, masih ada banyak konten yang saya bisa mungkin eksperimen selain balapan doang. Dan ya, saya akan melihat kalian di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.